Halo. Hai. 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 Cantiknya. Apa? Cantiknya, cantik-cantik. Thank you. Asal mana? Asal mana? Gak bisa lihat. Bukan, Malaysia. Malaysia. Yes. Lagi sibuk apa? Lihat-lihat handphone lagi apa itu? Rahasia. Oh, rahasia. Lagi chatan sama pacar. Gak punya pacar. Kasian. Kasian gak? Percuma cantik kalau gak punya, kalau gak laku mah. Percuma. Sakit sekali. Benar dong. Gak juga ya? Iya. Kamu namanya siapa? Tebak. Gimana caranya nebak nama? Udah mana orang kamu Malaysia? Namanya siapa? What's your name? My name Agashi. Hah? Agashi. Aneh. Aneh? Nama kamu siapa? Chris. Chris apa? Chris Empu Gandring. Agak nama. Hah? Atika, Atika. Atika? Terus yes, kamu bilang nama Agashi aneh. Atika apa? Atika aneh. Seriously? Agashi aneh, mungkin kamu gak pernah dengar kali sebelumnya. Aku memang keturunan Jepang, jadinya nama aku ada Shh. Shh. Iya, yeah, Shh. Sus. Sus? Kok sus? You sus. You. Cute. You sus. Kenapa? Kamu di Korea? Aku enggak, aku Indonesia. Jadi? Why is it? Why does it say Korea here? I don't know. Because I was living in Korea for 2 years, and really? I play on my TV also in there. My topo ani, on my TV also in there. Yeah. Where? Like in Korea? Where? Busan. Bahasa Indonesia aja, kenapa sih? Kamu pakai bahasa Melayu bisa kan? Bisa. Yeah, let's go. Let's go. Yeah, karena kalau di Malaysia itu orang anak-anak mudanya ngobrol tuh mix Inggris ya. Gak semua. Gak semua. Tapi kebanyakan orang-orang Malaysia yang aku ngobrol di sini mereka tuh mix sama Inggris. Emang iya? Kenapa gitu? Tau. Kamu tinggal di mana? Malaysianya di mana? KL? Kuching. Kucing? Oh, Kuching mah dekat Kalimantan dong? Yes. Bener kan? Mampirlah ke rumah aku. Kamu di mana? Kalimantan. Kalbar. Sambas. Gak tahu di mana. Coba search di Google, berapa kilo dari Malaysia ke Sambas? Kamulah search, yang kamu yang bawa kesini. Apa-apa tadi, di mana? Sambas. Kamu umurnya berapa? Dua. Iya. Yeah. Nah. Tebak. You look 30. I look 30? No. Okay, maybe like younger. Iya, berapa younger? 27. Betul, 27. Kamu berapa? 24. 24. Oh, pantasnya kamu bilang 22 gak mungkin ya. Karena tuan aku mukanya daripada kamu. Iya. Kamu bisa main gitar? Gak bisa. Itu ada gitar di situ tuh. Coba, lihat. Gak ada. Itu gitar atau ukulele sih? Gitar, ukulele ada juga. Bisa main gitar? Pengen lihat dong. Aku suka banget cewek yang bisa main gitar. Gak bisa. Aku suka cewek yang bisa beraktivitas pakai jari. Gitar. Gitar, piano itu aktivitas semua pakai jari. Betul. Betul kan? Gak ada yang salah dong ngomong apa? Iya, betul. Yeah. Setuju. Kenapa pakai A? Ya, normal reaction. More reaction, oke. Okay. Yes, sir. Jadi jari kamu udah biasa aktivitas? Apa? Gitar, main gitar. Dulu, sekarang. Sekarang udah gak pernah main gitar? Jarang. Tapi apa yang kamu mainin di gitar? Genjreng kah atau misalnya tuh pakai klasik music? Maksud? Finger style. Oh, finger style, not
Gak bisa. Gak just bisa normal biasa. chords, ya. Yeah. Ah. Ukulele oke okay lah. So, aku pengen dengar satu lagu Malaysia. Kamu mainin ke gitar boleh nggak? Aku nggak tahu lagu Malaysia. Orang Malaysia nggak tahu lagu Malaysia itu gimana? Lagu Indonesia tau? Enggak. Kamu lah. Lagu kamu bisa main gitar. Gak punya gitar aku. Kalau bisa aku mainin. Benar. Aku mainin sampai kamu tidur lelap. Punya gitar? Enggak. Benar. Benar. Aku juga nggak punya gitar. Itu ada aku ngeliat kok. Nggak ada. Itu halusinasi. Halusinasi. Yes. Terus kamu mencari apa di Ome? Cari kamu. Cari aku. Follow Instagram aku aja kalau gitu ya. Nah, nanti kita lanjut di video call. Oke. Okay. Astaga. Kamu kegiatannya apa? 27 aku. Kerja. Iya, aku kerja sama pemerintah. Maksud? Kerja sama pemerintah, BUMN. Oh, government. Kerja apa? Di pemerintah. Elaborate. Pertamina, minyak, kilang minyak. Kilang minyak? Hmm. Buat apa? Buat isi bensin lah. Bensin, fuel. Bensin eceran, yes. Iya. Eceran. Hmm. Kamu, apa kegiatannya? Kuliah. 24 masih kuliah? Emang gak boleh? S1, S2? S3. S3 24? Iya. Boong banget. I swear, bro. Umur 18 tahun kamu lulus SMA. Apa tuh? 18 tahun lulus SMA kan? Lulus sekolah kapan? 17. 18 habis lah. 18 banget, foundation. Oke, S2-nya kapan? S1 lulusnya kapan? 19. Masa 2 tahun S1? S1 3 tahun. 17, 18, 19. 18 foundation. Foundation itu apa? A-level tau, A-level. Enggak. Asasi tau? Enggak. Apa itu? Pre-university. Pra-university. Tau. Apa itu maksudnya? Aku tahu artinya, cuman itu ngapain? Ya, 1 tahun sebelum masuk ke university. Oke. Okay. Sebelum lanjut S1, itu dulu. Oh, mungkin beda metode kayak sama Indonesia ya. Karena kalau di tempat aku ya lulus kuliah, lulus sekolah ya langsung nikah. Kamu udah nikah? Enggak, maksudnya orang daerah banyak kan gitu, lulus sekolah oh, iya. Langsung nikah. Iya. Iya. Enggak, maksudnya lulus sekolah, umur 18 tahun. Oke. Okay? Nah, habis itu dari 18 tahun ke S1 itu paling enggak umur 21 tahun lulus. 3 tahun kita butuhkan. S2 butuh berapa tahun? 2 tahun. 23, 24, S3 ya benar berarti kamu segitu. Pusing. Soalnya waktu itu kuliah aku lama, jadi gak kepikiran aku. Astaga. Aku gak bohong. Jujur. Percaya aku. Thank you. S3 nya ngambil apa? Instagramnya. Jangan. Siapa yang ngotot? Ari, ada Bang Ari, HB ini. Mana ada gua kalau ulang tahun, guys? Ngarang aja lo, nanti orang-orang pada spam ulang tahun ini, Ari. Apa? Bicara sama siapa? Kenapa? Bicara dengan siapa? Aku lagi live streaming di YouTube sekarang. Hah? Yeesh. Seriously? Iya. Yeah. Yeay, kamu gak masalah. Aku pikir banyak orang masalah loh. Biasanya orang-orang yang terlalu pintar itu banyak masalah kalau seandainya dia masuk ke media sosial. Kenapa? Gak tahu. Tapi masalah kamu cuma satu. Apa? Masalah kamu cuma satu. Apa? Terlalu cantik. Thank you. Thank you. You're welcome. Kamu ulang tahun. Iya, aku ulang tahun sekarang. Hari ini pas banget. Jam berapa sekarang? Wish, jam berapa sekarang? Jam berapa? Ada jam. Jamnya enggak ada. Oleh jamnya enggak ada. Iya, aku ulang tahun sekarang.
Betul. Ucapin. Serius. Lah. Iya, ucapin lah. Yang keberapa? 27. Serius. Iya, makanya kamu kasih ke aku yang spesial hari ini. Aku butuh apa? Aku butuh nyanyi dari kamu pakai bahasa Malaysia. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Bahasa apa tuh? Terus Malaysia. Bukan ya? Ayo dong, gak mau ngasih hadiah buat aku. Kamu lah kasih hadiah buat aku. Masa aku yang ulang tahun, aku yang kerja? Gimana? Aduh. Boleh kan? Ente. Hah? Udah lama? Aku pernah kerja, cuman udah lama banget. Kayak pas umur aku 18 tahun, 19 tahun udah kerja. Plus kerja apa? Ikut sama guru aku. Ngapain? Jualan. Jualan apa? Diri. Maksudnya jualan sambil berdiri. Otaknya. Jualan sambil berdiri. Jangan main-main. Jangan main-main gimana? Jangan bercanda. Iya, aku nggak bercanda beneran kok, gimana? Kamu jual diri. Iya. Laku. Iya. Orang kalau seandainya aku jual diri, waiting list kok. Waiting list. Macam all you can eat. Papa. Jadi sekarang? Sekarang aku live streaming di YouTube. Itu doang. Iya. Yeah. Itu doang. Kenapa kamu bilang itu doang? Kamu enggak meyakinkan. Kamu enggak. Aku enggak tahu. Kamu meremehkan YouTuber atau streamer? Tidak, jangan. Kamu bilang itu doang. Maksudnya gimana itu? Bukan maksudnya itu saja kegiatannya. Ya, ini aja enggak pegang. Enggak bosan. Hah? Enggak bosan. Enggak. Boring. Aren't you bored? Justru malah kalau seandainya kita kalau di dunia kayak gini kan kita ngelakuin apa yang kita suka. Jadi enggak bosan dong. Betul. Jadi gimana apa? Supaya how do you make money? How do I make money? Yep, like through contents, right? Make a content, ya. Yeah. Ya, jadi itu income-nya stabil. Enggak juga. Kadang aku hari ini makan nasi Padang, besok Indomie gitu. Indomie, sedap. Makan nasi Padang hari ini, 2 bulan makan Indomie gitu aja. 2 bulan makan Indomie. Oh, mati awal nanti. Makan cara buat aku keriting ini. Side effect. That's effect from Indomie, ya. Yeah. Tanggal tua Indomie. Chef. Botakin. Botakin. Iya. Yeah. Jangan, nanti ada belatungnya di sini. Nanti apa? Ada belatung di sini. Di botaknya nanti ada belatungnya. Maksud? Enggak tahu belatung. Mogot. Bahasa Inggris belatung apa sih? Mogot ya? Mogot. Megot. Oh, hey. What the hell? Kamu lebih lancar bahasa Inggris daripada bahasa Melayu ya? Enggak tahu. Mungkin. Coba bahasa Inggris. Tes. Pengen tahu aku. Tes. Kamu bahasa Inggris basicnya dari mana? Maksud? Oke, serius, oke. Kamu bahasa Inggris kamu basicnya dari mana? Belajar kuliah kah? Belajar kursus kah? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Kamu belajar sendiri di rumah? Bukan, sama orang tua. Orang tua bahasa Inggris ngomongnya? Iya. Oh ya? Coba kita tes dengan aku modal bahasa Inggris dari Ome TV. Oh, benar. Benar. Really? You wanna try? So you pick up your English somewhere around here, right? Yeah, huh? Never mind. Apa? Huh? What? So, where did you pick up your English? Where did you learn English? Yeah, in here, Ome. Oh, really? Just talk That's with nice. With foreigner, like with German, with UK, with American. Oh, yeah. So like apart from English, what else? What other languages? I think I can speak like
10 languages, I guess. But not not like 100% I speak just basic, you know. Just I love you. I know all of the languages. Anyways. dari mana tuh? Where did that came from? Huh? Okay, stop. Apa? Bahasa apa lagi? But Inggris. Turki. Turki? Yeah, seni seviyorum. Bende seni seviyorum. Seni seviyorum. I don't know what else. That's all I know. Yo, so my language is more. Yes. Apa lagi? Apa lagi? Terapkan. Huh? Come on. German. Contoh? Halo. Hah? Halo. Nggak mau itu, yang lain. Ya, ya ini, jawab dulu lah. Halo. Halo, ya. Yeah. Nama siapa? Maksudnya? Namanya siapa? Nama siapa? Oh. Ya. Atika. Atika. Terus umur? Yep. Hmm? Umur berapa? Tahu umur berapa? Apa bahasa Jermannya? Bahasa Jermannya I'm paying for you. What? I'm paying for you. Are you serious? Like I thought you were being serious. Come on. Yeesh. Enggak. Bahasa Jerman aku enggak bisa. Aku taunya bahasa Jerman cuma ich liebe dich doang. I love you karang bebas. Lagi. Bahasa apa lagi? Mandarin. Oh, really? Yeah. Ajar. Why ini? Simpang Thailand. Maksudnya apa? Kamu hari ini gimana kabarnya? Simpang Thailand. Oke, sama ya, Ma? Nah, oke, sama ya. Bisa bahasa Mandarin dia. Aduh, malu aku. Kok bisa bahasa Mandarin? Iya. Ya, elah. Yeah, next. Apa? Semua. Okay. Korea. What else? Thailand. Okay, go. Sorry, ka. Peng lang ya. Hey, phone pun pasal Thailand mai. Simpang, teng-teng lah paha. Alay, ma. What's that? Kamu gak ngerti bahasa Thailand, kamu masih basic. Belajar banyak, ya? Belajar banyak. Ya, suruh belajar banyak. Belajar banyak. Nanti kalau udah cukup apa? Ngobrol sama aku, ha? Huh? Maksudnya apa tadi? Tadi. Hari ini kemana aja? Bukan. Apa? Upper. Tanya yang sang. Apa? Apa itu maksudnya? Kamu bisa bahasa Thailand? Hah? Kamu bisa berapa bahasa kamu? Coba tebak. Gak tau aku. Tadi Mandarin kayaknya fasih banget tuh. Aku yakin kamu Mandarin bisa ya? Bisa. Thailand mungkin kamu bisa cuma ya sekedar beberapa kalimat lah. Iya, yeah, basic. Apa lagi? Yang lancar apa? English, ya yeah. Semua orang bisa lah bahasa Inggris lah. Tahu lah bahasa Inggris, nggak inilah. Kamu apa? Kamu bisa bahasa apa? Ya yeah, sebenarnya aku bisa 5 doang bahasa. Apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Inggris Indonesia, bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Jawa dikit. Jawa? Padang lainnya. Padang apa? Bahasanya lain. Lain. Sekete. Maksudnya apa? Sedikit bisa. Oh, kalau Sunda? Saltik. Jawa? Juga. Hah? Kalau bahasa Jawa? Biras. Lain semuanya. Ya beda memang, kan makanya mereka itu kan pakai punya bahasa sendiri kan. Makanya aku belajar. Kamu orang apa? Indonesia bangsa apa? Oh, etnis. Ethnicity, yes. Etnis, ya. Yeah. Aku bahasa Padang, orang Padang, Padang Sunda. Padang Sunda. Hmm. Oh, jadi, oke. Tapi kalau di Malaysia ada nggak sih yang dia
punya beberapa bahasa gitu. Maksudnya bahasa lokal dialek ada nggak sih? Iya, banyak. Banyak. Iya, di sini juga lain. Tapi kamu kok nggak ada logat Malaysia-nya sih? Gak seru ah. Oh, bukan yang kamu kenal itu, mungkin yang KL, right? Ya 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 yang Nah. Itu yang aku dengar dari kamu. Kamu nggak ada sih bahasa e-nya itu? Iya, bukan orang sana. Oh, bukan orang sana. Bukan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Orang sana bukan. Yaudah, kamu cek live streaming aku dong. Apa? Di mana? YouTube. Namanya apa? Ada guys Tambayong. Guys, kasih love yang banyak buat dia, guys. Siapa nama kamu tadi? Atika, Atika. Yes, betul. Buka jadi nama dong. Kamu apa? Apa? Agashi. Itu jadi nama. Mau dipanggil apa? Panggil sayang aja. Mr. T, oh my god, let's go. Makasih banyak membershipnya. Semoga cerita sama mana, keluarin lah. Apa? Buka YouTube aku. Maksa. Ya kan, biar kamu kenal sama aku. Gitu loh maksudnya, bukan maksa. Kan kamu sini biar tahu. Sini datang Malaysia, pernah datang? Cie, diundang ke Malaysia. Pernah ke Malaysia. Gak pernah aku Malaysia. Terus ada tawaran apa kalau aku kesana? Tuh, kamu suka apa makan? Jalan-jalan. Aku suka kamu. Oh. Ya, aku nggak butuh makanan apa-apa di sana. Makan disuapin kamu cukup. Gak lapar. Lapar, tapi disuapin. Oh, okay. I found you. Yo, guys, kasih love buat Atika, guys, semua. Dapat? Dapat nggak? Dapat. Mau di subscribe? Boleh. Makasih ya. Nambah satu subscriber berharga buat aku. Okay. Datanglah Malaysia. Apa tawaran kamu kalau udah ke sana? Kamu suka makan? Tanya serius. Kalau iya suka makan. Ada makan apa? Nasi lemak ya? Banyak, selain nasi lemak banyak. Banyak lagi. Kamu suka apa? Aku suka dikenalin sama orang tua. Boleh mau. Iya. Deal. Jadi ayah aja. Datang. Benar, datang dulu. Orang tuanya setuju sama orang Indonesia. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Berarti kamu aku angkut nanti ke Indonesia. Apa? Kamu aku angkut nanti ke Indonesia. Mampu. Apanya mampu? Mampu diangkut ke Indonesia ya, kamu. Tinggal basukin kargo. Ush. Mati nanti. Mati ada dua orang. Culik. Kamu pernah ke Indonesia? Belum pernah? Pernah. Tapi udah lama. Oh, ngapain di sini? Apa? Di sini ngapain? Libur. Liburan. Kemana? Bali. Bali itu terkenal banget di sini loh. Padahal sebenarnya banyak tempat-tempat di Indonesia yang contoh memang yang banyak perwisataan. Ya. Tempat-tempat bagus di Indonesia itu banyak yang ya lebih bagus dari Bali lah banyak. Iya. Lebih indah daripada Bali banyak. Lebih indah dari Bali. Contoh di samping aku. Jom. Apa jom? Jom. 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 Artinya apa sih jom? Sini ya. Jom. Iya. Yeah. Jom. Let's go. Oh, let's go. Let's go. Iya. Yo. Kayaknya oh, di Indo enggak pakai jom. Di sini. Enggak. Di sini pakainya yuk. Oh, betul. Yuk, come on, come on. Yuk. Kamu punya pacar gak sih? Terus aku udah gak apa-apa. Apa? Oh, maaf. Campe. Punya. Tanya sekali lagi. Kamu punya pacar gak? Punya. Gitu dong. Harus Okay. Next time people ask me, I'm gonna say yes. Please. Yeah, like if you talk with the others, punya pacar, punya gitu. Orang mana Indonesia? Kasih tau YouTube aku. Okay. Apa saja? Apa saja boleh buat aku ya. Iya. Ya udah, aku mau cari yang ini ya, mau nyari konten dulu. Thank you ya, udah ngobrol, Atika. Bye.
Sampai ketemu lagi, bye-bye.